Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat pisau menggunakan circular saw blade. Untuk model pisaunya seperti gambar berikut. Untuk pemotongannya saya menggunakan las blender. Cukup simpel menggunakan alat ini. Rencana pisau ini akan saya gunakan di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Sebelum melanjutkan video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten. Untuk proses awal penggerindaan, saya menggunakan mata gerinda asah atau grinding disc. Dan inilah hasilnya ketika sudah melewati proses penggerindaan. Ini saya buat bergerigi supaya lemnya itu bisa mengunci. Tinggal proses pembuatan gagang. Untuk gagang saya menggunakan kayu jati. Dibentuk sesuai pola gagangnya. Untuk lemnya saya menggunakan lem epoksi, dijamin kuat dan tahan lama. Baluri hingga merata.
Setelah saya diamkan selama 8 jam, lem sudah mengeras dan saatnya pembuatan gagang. Untuk pembentukannya ini sesuai selera. Mau dibuat melengkung atau lurus, sah-sah saja. Untuk proses finishingnya saya menggunakan mata gerinda tanpa susun atau flap disc buat menghaluskan gagang dan pisaunya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.